لا اله الا الله محمد رسول الله محمد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة الا بالله ولا أرى لما وقع وجرى من هذه الأمور المهلكة للدين والحال والمال دواء نافعا إلا بأن يولي الله على الجهة واليا عادلا قاهرا يحملهم على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وخصوصا فيما يتعلق بالحلال والحرام والمظالم والتبعات يبحث عن ذلك أشد البحث فإن الحرام بهذه الجهة عم وكثر وكاد أن يكون الحلال بها نادرا لكثرة الظلمة وعدم الرداع وغلب الجهل وقلة الحياء والورع وظهور التجري الذي لا مزيد عليه فإنه صار لا يمنعه من الحرام إلا عدم القدرة عليه والتمكن منه ومن قدر على شيء منه أخذه ولا يفرق بين الحلال والحرام وما لا ما يصح ولا ما لا يصح ولا يبالي من أي جهة أخذ المال ومن هذا ومن هذا وصفه لم يبالي الله به في أي واد أهلكه ولا يخفى ما يترتب على أكل الحرام من الشرور والمفاسد وأنه لا يقبل الله له طاعة ولا يسمع له دعاء وأن النار أولى به فلو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وسمتم حتى تكونوا كالأوتار من غير ورع حاجز لم يتقبل لم يتقبل الله ذلك منكم فعلم من هذا أن أكل الحلال أساس للطاعة ولا تصح بدونه وإن العبادة مع أكل الحرام هباء منثور لا تفيد صاحبها إلا مجرد الغرور ولا يجد من أكله إلا أنواع الشرور Bismillahirrahmanirrahim Kemarin diterangkan tentang terjadinya bala itu ada karena kesalahan kita dan aku tidak melihat terhadap apa yang sudah terjadi daripada perkara-perkara yang berbahaya ini, yang mencelakakan baik berbahaya terhadap urusan din, agama atau berbahaya terhadap urusan hal, keadaan wal mal atau harta aku tidak melihat dawaan ada satu obat yang manfaat tidak ada obatnya itu sebetulnya ketika sudah turun balak dari Allah taala karena, karena sebab banyaknya berbuat dosa obatnya aku melihat ada satu apa? illa ani ala walian adilan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pemimpinnya adalah pemimpin orang yang adil Kahiran yang dia berkuasa tapi dia tadi itu yahmiluhum ala imtithal dia membawa rakyatnya untuk supaya patuh kepada Allah dan menjauhi larangan Allah ini obat untuk bagaimana membentuk daerah tadi itu penduduknya berakhlakul karimah penduduknya adalah bertakwa. Maksiat akan memancing murka Allah, memancing balak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dan taat akan membuat berkah pada daerah tadi itu. Walau an ahlu qura amanu wa taqaw, la alaihim barakatim minas wal ard. Berkah dari langit dan berkah dari bumi. Karena sebab takwa. Nah, yang bisa mengobati masyarakat yang sudah mulai rusak itu adalah kepala pemerintahan yang mengajak masyarakat untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang berkaitan dengan halal dan haram, berkaitan dengan keboleman. Maka, pemerintah yang adil tadi itu wali yang adil dia akan selalu membahas masalah itu dengan pembahasan yang sangat teliti. Gimana tidak ada terjadi keboliman karena keboliman tadi itu akan memancing juga balak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak-anak tengok. Gitu? Bukan ya? Apalagi haram di daerah kita ini telah merata dan banyak. Hmm? Nyaris halal dari itu sangat sedikit, minim. Cara kerjanya haram, cara jual belinya banyak yang haram. Ini tidak peduli dengan ajaran syariat yang penting hasil. Terjadinya haram ada di mana-mana, mereka -mana, kasratid dolama. Karena terlalu banyaknya orang yang dolim. Banyaknya orang yang dolim dan tidak ada yang mencegah mereka. Sehingga mau judi pun bebas, mau jual minuman keras pun biasa, pelacur pun di mana-mana juga biasa, ngerenten pun bang detail. Di mana-mana juga biasa, dan banyaknya orang yang bodoh. tidak ada yang ngerti ilmu agama, dianggap itu adalah urusan yang wajar. Ketemu sama orang, banci, ngejak homo, itu orang dianggap itu adalah lelucon, bahkan kadang-kadang diundang untuk apa namanya, haflah akhir sana di beberapa madrasah grup drum band banji. Dan dianggap itu adalah satu hal yang biasa. Hiburan kata dia. Hmm? Tidak ada haya. Perasaan malu enggak ada. Dikit sekali kebun ada. Warok apalagi. Berani nampak sekali. Keberaniannya terhadap larangan agama. Ilmu dianggap satu kembangan silat aja. Wah, semakin hebat dia silat lidah, tanpa didasari warok, tanpa didasari khusyatullah, semakin dia merasa dirinya alim. Wah, ini paling alim nih. Kenapa? Paling menghalalkan yang haram. Paling pinter untuk menghalalkan yang haram. Lah kalau sudah demikian ini, Hah? akhirnya terjadi tidak ada yang bisa mencegah manusia daripada perbuatan haramnya kecuali memang tidak ada mampu. Mereka lebih hebat, lebih berkuasa, lebih kuat daripada orang yang mau menahi mungkar. Daripada kekuatan orang soleh. Tanda lihat, di pasuran pondoknya ratusan, tapi kemaksiatan ada di mana-mana. Seakan-akan tidak berdaya itu. Kiai-kiai, Enggak berdaya itu Habib Habib nggak berdaya itu Ustadz Ustadz nggak berdaya itu santri santri kalah dengan pemain judi yang sedikit kalah dengan penjual minum khamar yang sedikit Hah? kemudian bagaimana hmm? Ma manusia tadi itu ketika dia bekerja dia tidak asal ngambil begitu aja. Hmm? Asal ngambil begitu saja. Dia dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun dia tidak hati-hati. Dia kaya. Itu pun masih melakukan perbuatan-perbuatan tidak -perbuatan itu, diridhoi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menipu masih mendolimi huh? Subhanallah Dan dia tidak membedakan mana halal dan haram Yang penting hasil Yang penting duit Yang penting tambah kaya Yang penting nominal uangnya tambah banyak Dia tidak peduli Sah atau tidak sah itu cara jual uangnya huh? Dia tidak peduli Dari mana dia mendapatkan harta Kalau pertu hartanya yatim Yang penting anak tidak tahu Alasan begitu Padahal dia bisa cari tahu Hmm? Orang yang demikian ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Man akhada, hmm? min Siapa? Hmm? Siapa orang yang mengambil harta? Dia dari segala cara minal halal atau minal haram maka lamnya bu lam jubailillahu bihi min ayy Wa wadin ahlakah maka Allah tidak peduli di lembah manapun dia akan dicelakakan oleh Allah artinya siapa orang yang tidak peduli dengan halal dan haram dengan cara ma'amalahnya dia maka Allah pun enggak peduli dia mau sakit mau hancur mau gempa mau banjir mau rusak tanamannya mau apa enggak peduli kenapa dia tidak pernah memperdulikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tidak samar lagi yang menjadi sabab terjadinya syurur dan mafasid Kejahatan, kah? atau kerusakan, ada perampokan, ada pencurian, pemerkosaan, atau yang lainnya. Terjadinya bagaimana kemelaratan, bagaimana kegoncangan ekonomi, kah? semuanya dasarnya ala aklil haram karena makan haram. Dibiarkan orang mengambil harta orang lain dengan cara haram. Hah? Wa annahu la yakbalu Allah lahu ta'ah wa la yusma' wa la Lah kalau sudah demikian, orang enggak peduli dia dari itu ngambilnya rezekinya halal atau haram, Allah tidak akan menerima bagi dia perbuatan taatnya dan Allah tidak mendengarkan doanya dia. Tahukah Anda masuk neraka lebih utama bagi orang tadi itu daripada selalu setiap saatnya dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makan api lebih baik daripada makan makanan haram karena daging yang tumbuh dari haram itu akan dibakar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, seandainya kamu salat, sallaitum hatta hanaya, seandainya kamu salat banyaknya rukuk dan sujud sampai membuat kamu bungkuk seperti busur panah. hatta kal autar, seandainya kamu banyak puasa, seringnya kamu puasa sampai lemesnya kamu seperti senarnya gitar lam ya takabil lahu dalika min eh, min ghairi gha, min gairi warain hajis enggak ada dasar ibadah puasanya hebat ibadah salatnya hebat tapi enggak ada warok Hah? Enggak ada warok Haram jadi Segala duit terima Lam ya taqabillahu dalikaminkum Allah enggak menerima solat kamu yang begitu banyak Atau puasa kamu yang begitu banyak Allah itu akan menerima dengan didasari takwa kepada Allah. nama ma minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima daripada amalnya orang yang bertakwa kepadanya. Diketahui di sini bahwa makan halal itu adalah fondasi daripada perbuatan taat. Kalau nggak ada fondasinya, ya berarti gampang roboh itu bangunan sholatnya, hajinya, umrohnya, bakar runtuh itu semuanya. Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak sah perbuatan di sisi Allah, walaupun dalam ilmu fikih itu sah. Tidak sah perbuatan di sisi Allah tanpa warok. Warok merupakan syarat daripada sahnya perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sambil makan haram itu akan sia-sia bagi debu yang bertebar ada di mana-mana. Enggak -mana. ada bobotnya, enggak ada wujudnya sama sekali. Tidak mendapatkan, memberikan faedah kepada orang melakukan ibadah dari itu, kecuali tanpa tertipu orang tadi itu. Merasa hebat. Wow, Masya Allah bangun masjid di mana-mana ya. Enggak diterima oleh Allah. Hatta, Kenapa haram semuanya? Waduh, dia tadi itu sholatnya luar biasa, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Haram semuanya kok, Sejadahnya haram, bajunya haram, semuanya haram. Bagaimana saja pula? Dari mana dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan semua wasilah ibadahnya, wasilah ibadahnya semuanya dari haram. Kalau perlu airnya haram untuk wudhunya, tidak akan dia memetik Hah? daripada hasil makanan haramnya kecuali semua kejelekan nantinya. Baca Al-Qur'an, Qur'annya melana dia. Rubbatal Qur'an wal Qur'an ya anu, baca Al-Qur'an, Qur'annya melana dia, anta Inti justru yang melanggar. Inti menghadap ke Mekah, ke Ka'bah, Ka'bahnya akan menjadi hujah akan menjadi saksi bahwa di ini ini penipu nih. Datang kepada aku dengan rezeki yang haram. Inti ziarah kepada Nabi, Nabi pun tidak akan senang dengan kamu. Hah? Karena itu Jangan melakukan kecuali warok hajiz dengan warak Yang benar-benar yang mencegah kamu Daripada perbuatan yang haram Allah maha Kal halal at -tayib. Ya Allah berikan kepada kami rezekimu Yang halal dan bagus Al-mubarak yang penuh berkah Mana sunubihi wujuhana anit arrut ila khalgik Rezeki dari itu Kami bisa menjaga Diri kami daripada memohon kepada makhlukmu. berikan Beri kami rezeki yang halal ya Allah untuk jaga supaya hati kami tidak condong kepada makhlukmu. Meminta kepada makhlukmu. ilahi sahlan Ya Allah berikan kepada kami untuk mendapatkan rezeki itu dengan cara yang mudah dengan tanpa susah payah. Wala minnatin wala tabi ahad dan tidak ada jasa daripada seseorang pun. Repot nanti. Kalau rezekinya karena dikasih, 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 akhirnya kamu harus menghormati sama dia, khidmat sama dia, kasih rezeki Allah yang sekiranya tidak ada orang merasa berjasa kepada aku. Huh? Merasa orang berjasa kepada aku. Wa jadibna haram haithukan wa kan. Jauhkan kami ya Allah daripada yang haram. Dimanapun itu haram. Huh? Apapun bentuknya itu haram. Walaupun melihatan. Jauhkan ya Allah kami daripada yang haram apapun bentuknya haram dan dimanapun itu haram. Wahul bainana wa baina halangi kami antara kami dan antara ahli yang melakukan haram ya Allah. Pisahkan kami dengan mereka ya Allah. Waqbit anna aydiyahum. Ya Allah cabutlah dari untuk bisa dimanfaatkan dari kami. Dari usaha-usaha mereka. Orang jangan sampai memanfaat kami Allah untuk melakukan yang haram baik dari kami atau kepada kami wasrif anna hatta jauhkan kami ya Allah daripada hati mereka sehingga kami tidaklah bergelimang kecuali di dalam urusan yang membuat engkau ridha ya Allah Hah? Jangan sampai ketemu dengan orang-orang berbuat haram. Nanti akhirnya katut nanti. Nah, jauhkan kami ya Allah, jangan sampai mereka tertarik jangan sampai mereka tadi itu presiden, menteri atau yang lainnya, dekat dengan kami ya Allah nah, kalau memang membuat kami tidak dalam ridhoMu jauhkan mereka daripada kami seakan-akan begitu, nah, kita kan enggak ya Allah dekatkan dengan segala cara ya apa caranya, supaya Pak foto bersama ya, supaya jadi kebanggaan nah, justru Jauhkan daripada kami Allah kalau mereka membuat kami melakukan yang tidak engkau ridhoi. Sehingga kami tidak terhalang lagi untuk melakukan hal yang engkau ridhoi. Begitu. Dan sehingga kami tidak mengambil bantuan atau mengambil manfaat daripada nikmatmu ya Allah. kecuali di dalam urusan yang engkau senangi dan engkau ridhoi. Dapat duit kita buat membantu kita untuk melakukan yang diridhoi oleh Allah dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. الله يا ويا جذبات الحق جودي بزارتي ويا ناظرات الله يا لا ويا نسمات اللطف امي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة الينا وحول عقد كل ملمه يا رحمه الرب الرحيم توجه وأحيي بروح الفضل كل رميمة ويا كل أبواب القبول تفتحي فان مطايا القصد نحوك يا امتي ويسوح بالجود الالهي امطر فإن أكف المحل لتلقاك مدتي يا حرمتي ومحي قلوبنا ومرشدنا نهج طريق قَوِيمَةً دعنا الى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا طاعنا عن هدانا بصيرتي فيرى ثابتنا على الحق والهدى ويا رب يا على خير ملتي وعم وصولا والفروع برحمة وأهلا وصحابا وكل قرابة وسائر أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ربة وصلي وسلم دائما الدهر مدى على خير ما ابعث الى خير امتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وانزال الكتاب وحكمته اللهم صل افضل صلاتنا لا سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون صلاة لا مخلوقاتك سنة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون، واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاه الله تغشى المصطفى، من الى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الاهل الكرام الشرفاء، وعلى صحب مصابيح الغرر، اللهم اهدنا واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم فاتح الى حضرة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين

<applause> ثم إلى الحجر بحامد محمد 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 الحمد الغزالي ثم إلى الكافة العولية الصالحين عندما كانوا حالة رواحهم من مشارق الأرض المغربية من رواح والدين لكم وثم صاحب العظم من الحجاء عبد الله سيد, سيد الرمزي فوسو ومن شاء الم... ومن ومن حضر في المجلس سابقا من رواح القرن ومشرف وشركة التوحيد وشركة البنية وشركة والدين عليكم وأتنا وأتكم وأتكم وات المسلمين الله يتغشاهم بالمغفرة وبركاته وأسرائهم وأنوارهم وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ الإسلام والمسلمين هدينا المسلمين وعافنا المسلمين وفينا من شر المصائب الدنيا والدين ويهلك عادة عدين ويهلك الكفرة والمدعاة والمشركين الشيطة الشملة ومفرق جمع مخرب يا رب قل العدوم وجعل مغافرين وخاسرين يا رب العالمين وعلى هدينا يكون لنا صالحا ومن السلف والأمر والأباء ونجي سنوانا ومن قصدنا ومن طلب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة